Ivan X Street Band. Nah, sekarang saya berada di dalam acara Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017 yang bertempat di Indonesia Convenience Exhibition Bestia City Tangerang, Banten. Pada video ini saya akan was review dari bus Hino RM380 dengan bodi Laksana SL2 XHD Prime. Nah, ini merupakan video review bus yang pertama yang ada di channel Ivan X Street B. Nah, ini nih spesifikasinya. Aku mau baca cerita sejenak video ini. Bangkunya ada 59 bang. Oke, balik lagi di busnya. Ini lampu utamanya jenis proyektor, tapi ini masih halogen. Dan lampu sein LED di atas. Nah, ini nih, ada LED DAL. Di bawahnya ada lampu kabut depan. Nah, ini livery-nya Harapan Jaya. Ini nih, experience design 100% produk Indonesia. Nah, ini ada lagi nih spesifikasi lainnya. Nah, ini transmisinya ZF6S1910BO 2LV. Ada ya suspensinya juga sehingga kasar nyaman. Nah, ini nih bagian depan dari Hino RM380 dengan bodi Laksana SL2 XHD Prime. Nah, ini kaca spionnya sudah ada lampu sein LED-nya. Ada dua spion. Oke, kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam, ini ada aksen aluminiumnya dengan emblem legacy. Nah, ini ada pegangannya untuk mudah akses naik dan turun bus dengan list chrome-nya. Nah, ini nih dashboard-nya warna coklat. Nah, ini lumayan soft. Ada piano black trimnya. Nah, ini nih head unitnya aftermarket dari JVC. Nah, ini input untuk mic. Nah, yang ini untuk ngontrol ambient light-nya dengan emblem Lega Light. Nah, yang ini untuk kontrol lampu, lampu kabut depan atau apapun itu. Nah, ini AC-nya Denso. Nah, ini transmisinya 6 speed manual ZF. Nah, ini kemudi setirnya 2 palang. Di belakang kemudi setir di sebelah kiri ada pengaturan wiper dan retarder. Sedangkan di sebelah kanan ada pengaturan lampu sein, lampu utama, dan lampu hazard. Nah, ini instrumen thrusternya. Lengkap juga ya.
Nah, ini ada parking brake-nya. Untuk auto hazard-nya ada di situ. Nah, ini ada kaca geser. Nah, ini ada kisi AC-nya. Ada juga jam digital. Ada shade-nya. Nah, ini nih kusinya. Kusinya dibalti dengan kulit. Perpaduan antara warna beige dan warna hitam. Headrest-nya bisa diatur juga. Nah, ini nih penampakannya. Stop dulu, gear. Wow. Ini kusinya modelnya Ottoman seat. Saya akan zoom out dulu. Iya. Ada leg rest-nya. Nah, ini untuk naro botol. Nah, ini untuk buat TV. Nah, ini ada bagasinya. Nah, ini nih. Untuk naro tas kecil. Nah, ini ada ventilasi udaranya. Nah, kalau contohnya AC-nya tiba-tiba mati, ini ventilasi udara ini sangat penting untuk Anda. Ada juga lampu interior LED. Ada juga wooden panelnya dengan aksen aluminium di bawahnya. Nah, ini nih. Ada AC-nya di atas sini. Oke, saya akan duduk dulu. Ah, nyaman banget duduk jadi penumpang ini. Ini, by the way, joknya lumayan numpuk. Ini headrest-nya kayak boosters gitu, sehingga kerasa nyaman pada saat perjalanan jauh maupun perjalanan dekat. Dan satunya lagi, gak bisa bergeser. Oh iya, ini kisi AC-nya. Ini bisa diatur, gak bisa 360 derajat sih. Nah, ini nih untuk menyalain lampu baca. Nah, ini ada tempat penyimpanan pocket di belakang kursi dengan cup holder. Oh ya, by the way, ini kursinya dengan tipe rimba kecana. Nah, ini nih. Ada juga port USB-nya dan armrest dengan wooden panelnya. Nah, ini pintu keluarnya. Ada tempat fotonya juga. Nah, ini ada sofa. Ini kayak di dalam rumah. Ya, betul. Ya, betul. Rumahnya nyaman. Nah, ini ada komputernya. Wow. Ini bisa buat internetan, main game, atau bola. Ini ada TV-nya. Enggak mungkin lagi. Nah, ini nih ada lagi kursinya. Ini untuk buat ngerokok. Nah, ini nih ada toiletnya. Ini nih. Ada cerminnya. Ada wastafel. Dan ada tempat penyimpanan. Oh ya, di bawah ini ada lagi tempat penyimpanan. Untuk naro tas besar, apa itu. Emang daging sapi tuh, katanya.
Nah ini nih, penampakan interior dari Hino EM380 dengan bodi Laksana SR2 XHD Prime. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar di bawah. Ini debu yang bagus ya guys. Iya, Pak Sefo makasih banyak ya. Iya. Ada juga good handle-nya dengan warna silver, sehingga mudah untuk turun dari bus. Ini tarik sini untuk membuka bagasinya. Ini dan tekan kunci lah. Nah ini bagian samping dari Hino EM380 dengan bodi Laksana SR2 XHD Plus. Nah ini velgnya dengan cover Laksana. Ini mengingatkan saya pada Laksana Cityline 2 yang dioperasikan oleh Transjakarta. Dengan ban Michelin. Nah ini ban belakangnya ada 2. Kalau sedangkan di depan itu ada 1 gada aja. Dengan covernya. Nah ini intercoolernya. Lampu belakangnya sudah pakai LED dengan LED turn signal. Tapi kalau lampu mundur masih bohlam biasa. Nah ini ada quad exhaust tip. Tapi ini palsu loh. Kenapa? Karena knalpotnya berada di sini nih. Nah ini nih bagian belakang dari bus Hino EM380. Oke, kita lihat mesinnya. Nah ini nih. Nah, spesifikasi mesinnya sudah ada di dalam caption pada video ini. Nah, ini ada lampu LED-nya untuk mengiluminasikan ruangan mesin. Harganya sih OTR Jakarta di Gias 2017 ini harganya 1 miliaran rupiah tergantung bodinya. Oke, sekian video dari saya mengenai Hino EM380 berbodi Laksana SR2 XHD Prime di Gias 2017. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas jika Anda suka dengan video ini. Subscribe channel Ivan XDP apabila belum. Berikut dengan loncengnya. Bahagiakan aku pas subscribe untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Apabila ada pertanyaan dan saran seputar bus ini, silakan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.